السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رخيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما المسلمين جمع جمعة يندي رحمة الله عز وجل Setiap kita, meyakini bahwasanya kita akan mati bahkan orang kafir sekalipun meyakini perkara ini namun sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Bashri rahimahullahu taala ulama besar dari kalangan tabi'in beliau mengatakan Ma yaqinin atau Ma maut aku tidak melihat ada sesuatu yang diyakini namun menyerupai keragu-raguan kecuali kematian maknanya sebagian besar kita bahkan hampir semua bahkan yang beriman yang tidak beriman semuanya Yakin pasti mati, tetapi tindakan kita, perilaku kita, cara kita seolah-olah tidak akan mati. Tidak ada persiapan, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita akan siap dan siap untuk meninggal. Itulah kematian, kata Imam Hasan Basri, keyakinan yang menyerupai keraguan. Di satu sisi kita meyakini, tapi tindakan dan perbuatan kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kita akan mati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian di dalam Al-Qur'an dengan kata al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta yaqin. Sembahlah sampai datang kepada kalian al-yaqin. Mufassirin Tu Ibn Abbas radhiyallahu taala mengatakan al yakin adalah al maut keyakinan. Sebagian ulama mengatakan disebutkannya kematian dengan keyakinan karena setelah kita mati barulah kita yakin bahwa semua kabar yang selama ini kita dengar dari Allah dan Rasulnya benar adanya. Tentang alam barzah benar adanya. Tentang kiamat benar adanya. Kapan itu diyakini? ketika kematian telah datang kepada kita. Oleh karenanya, Hadirin yang dimilakan Allah Azza Jalla. Kita semua meyakini. Nabi SAW pernah ditanya, Ayyul mu'minina Siapa Siapakah mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Aktharuhum lil mauti zikra Wa ahsanuhum lima ba'dahu Mereka orang yang paling sering-sering mengingat kematian. Dan mereka yang paling baik mempersiapkan sesudah kematiannya. Bukan orang yang IQ-nya 200 ke atas. Bukan orang yang gelarnya banyak. Kecerdasan menurut perspektif Nabi SAW adalah mereka yang bisa membedakan ke kepanaan dan keabadian. Orang yang menyiapkan mengingat kematian itulah orang yang hatinya melihat akhirat sebagai negeri sejati, negeri hakiki. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا وَلَعِبٌ. Tidaklah kehidupan ini kecuali hanya sendaguro dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat. Darul akhirat illahiyal hayawan dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW juga bersabda, La aisha illa aisha akhirat. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali akhirat. Maka orang yang cerdas hadirin saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Mereka yang tahu mana yang palsu, mana yang sementara, dan mana yang abadi dan kekal. Itulah akhirat. Maka kesanalah kita mempersiapkan diri. Kita lihat Allah Taala mengawali kalimat wa mahadhil hayatud dunia. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun senda gurau, la dan permainan. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan perhiasan yang melalaikan hati, penuh dengan sesuatu yang membuat hati kita lupa dengan akhirat, lalai dengan akhirat. Maka Allah Taala katakan sesungguhnya kehidupan yang sejati yang tidak mengenal kefanaan adalah akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya karena tidak ada kematian. Keabadian leng. Maka di dalam hadis sebutkan bahwasanya ketika penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk neraka telah masuk neraka. Pengadilan telah selesai. Allah Ta'ala mendatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Lalu Allah menyembelihnya. Lalu Allah berkata kepada kedua penduduk ini. Khuludun. Fala fiha. Kalian kekal di masing-masing tempat kalian, dan tidak ada kematian sesudah ini. Itulah kecerdasan kebodohan: adalah orang yang memilih yang fana lalu meninggalkan akhirat. Makanya, Allah Ta'ala menyebutkan, Penlaku dosa dan maksiat di dalam Al-Quran adalah mereka yang disipati dengan bodoh." <tuh> mereka yang melakukan maksiat. Karena mereka bodoh. Mereka memilih kelezatan yang fana, kelezatan yang sesaat, sementara, lalu dia lupa dan lalai, akan keabadian, kenikmatan yang abadi. Bukan seribu tahun. Kita tidak bicara tentang kenikmatan seribu tahun. Kita tidak bicara tentang kenikmatan ratusan miliaran tahun. Tapi abadi dan tidak kematian. Begitu juga dengan siksa dan azab di neraka. Bukan setahun, bukan lima ratus tahun, bukan satu miliar tahun, tapi abadi di hari kiamatan. Oleh karenanya hadir yang dimilahkan Allah azza wajalla. Kehidupan itulah yang kita kejar, namun dunia sering melalaikan kita. Maka di antara cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. wasallam agar kita selalu ingat akan perjalanan kehidupan kita menuju ke sana adalah dengan mengingat-ingat kematian. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala nabi mengatakan aksiru dzikra Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat apa yang bisa menghancurkan seluruh kenikmatan. Ganggulah ketenangan dan kenikmatan duniamu wahai saudaraku dengan mengingat mati. Karena kalau kita tidak pernah mengingat mati kita akan terlena seolah-olah hidup lama seolah-olah nikmat ini masih lama seolah-olah kita tidak mati. Padahal hari-hari terakhir ini dua satu bulan terakhir ini kita melihat kematian berseliuran di depan mata kita. Saudara kita, teman kita, sahabat kita, semuanya mati. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan Rasul SAW, makhluk terbaik, manusia terbaik, kekasih Allah, jalla wa'ala. Kata Allah, wa maja'ala, mengkobalikan Apa inma apa in mita, pahumul Kata Allah, jalla wa'ala, kami tidak pernah menciptakan seorang laki-laki sebelum kau, sebelum manusia sebelum engkau, wahai Muhammad, keabadian. Tidak pernah orang kami hidupkan lama. Abadi. Apakah kalian jika kali jika engkau meninggal wahai Muhammad lalu mereka kekal tidak? Inna wa Engkau akan mati wahai Muhammad dan mereka akan mati. Bahkan Allah taala menyebutkan kalimat yang sangat Allah taala katakan, "Aina takunu yudrikkumul maut." Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, Kul innal mawta alladhi tafirruna fa fa'innahu mulaqikum. Allah Ta'ala menggunakan uslub kematian yang akan mendatangimu. Perhatikan kalimatnya. Kematian yang akan mendatangi kita. Kematian maut yang akan menjemput kita dimanapun kita berada. Bukan kita yang lari dari kematian. Tapi kematian yang datang kepada kita. Maka lembutkan hati kita, ikhwana dengan senantiasa bahwa kita ini adalah jasad yang akan berpisah dengan roh kita. Kullu nafsin ikatul maut. Kematian. Setiap yang bernyawa kata Allah pasti akan mati. Bahkan anda tanya kepada orang yang kafir sekalipun. Mereka pasti mengatakan yakin akan mati. Cuma bedanya mereka mereka meyakini sesudah kematian tidak ada apa-apa. Tapi kita, orang-orang beriman, di antara pokok keimanan kita adalah kita meyakini bahwa sesungguhnya setelah kematian, justru itulah permulaan kehidupan yang benar dan sejati. Mereka tidak meyakini ada hisap, mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, mereka tidak meyakini adanya balasan berupa surga dan neraka. Tapi kita, orang beriman, justru kita mengatakan, justru kematian dalam definisi orang beriman adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Dan di hari kiamat nanti di surganya atau di neraka, Allah Ta'ala akan mengumpulkan kembali jasad dan roh kita untuk dibalas sesuai dengan balasan kita. Oleh karenanya hadir yang Allah Azza Jalla, melihat kematian bukan sekedar angka statistik. Kita akan mati hadirin. Maka ingatlah kematian agar kita mulai menyiapkan diri. Maka Imam Ad-Dakak rahimahullahu ta'ala mengatakan, diantara manfaat mengingat-ingat kematian ya ikhwan, adalah kata beliau adalah ta'jilu ta taubah agar kita menyegerakan bertobat. Maukah kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala? Bukan ke kematian bisa datang ke kapan kapan pun dimanapun kita berada. Dan kematian adalah perkara haib. Wa ma tadri bi ayyi ardin Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia meninggal. Mungkin hari ini kita lolos dari virus corona tetapi kita tidak bisa lolos dari kematian. Sebab kematian banyak tapi kematian hanya satu. Kata para ulama detil asbab wal mautu wahidun. Sebab-sebab kematian banyak, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena penyakit, ada yang tidak ada sebab sama sekali. Ada yang meninggal karena masih muda, ada yang meninggal bukan karena sakit, banyak sekali. Tidak ada sebab jika kematian telah datang waktunya. La yastakhiruna la Lihat saudara-saudara kita ada di antara jamaah masjid kita, masjid Nurullah yang telah mendahului kita. Banyak kami dengar jamaah masjid ini yang telah mendahului kita. Kalau dia manusia bisa mati, lalu kita siapa? Kita pasti mati, ikhwan. Pada akhirnya kita akan datang kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Aku lu lihada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu <-tuh> huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ما بعد sampai kapan kita mau bertobat apakah kita menunggu malaikat maut datang Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita akan kematian suul khotimah. Wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Virus corona ini memberikan bukti kepada kita bahwa kematian bisa dengan cepat datang kepada kita. Kalau lah bukan sekarang, besok mungkin giliran kita. Tidak ada satupun orang yang menjamin kita keluar dari rumah lalu kita kembali hidup. Tidak. Pak, kita hari ini kita pakai baju kita sendiri. Tidak ada yang menjamin bahwa ini kita yang akan membukanya. Bisa jadi petugas mayatnya akan. Oleh karena hadirin yang dimiliki Allah Segerakan bertobat. Allah Ta'ala menggunakan banyak kalimat. Untuk akhirat dengan bersegera. Untuk bertobat berlari. Untuk dunia Allah katakan berjalanlah di muka bumi. Kata Allah Azza wa Jalla, ila min rabbikum." Bersegeralah kalian bertaubat menjemput ampunan dari Rabb. Allah katakan, "Fafirru ila Allah." Berlarilah menuju kepada Allah. Tapi untuk urusan dunia, Allah Ta'ala katakan, "Famshu fi manakibiha wa kulu Berjalanlah kalian di muka bumi, ambil cari rezekinya. Tapi berkaitan dengan taubat, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersegera. Dengan cara apa? Mengingat bahwa kita akan mati hadirin. Allah. Kematian yang indah. Ketika nyawa kita dijemput dalam keadaan jiwa kita. Telah dibersihkan dengan dosa-dosa. Wabil khusus saudara-saudaraku yang kemarin berpuasa 10 Muharram. karena Nabi SAW mengatakan siapa yang berpuasa 10 Muharram. Hari Ashura. Allah Ta'ala akan menghapuskan satu tahun dosanya. Kemudian di antara manfaat mengingat-ingat kematian, saudara-saudaraku, mengingat kematian bukan yang membuat kita stres. Mengingat kematian adalah dalam rangka untuk memberi semangat kita beribadah. Tansyitul ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara wasiatnya, Ida, i, kalau engkau salat, kata Nabi SAW, salli salatam hendaklah engkau salat seperti orang yang akan meninggal. Berpisah dengan dunia. Maka, di antara cara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ikhwan adalah dengan meyakini, mengingat-ingat bahwa kita akan mati. Ketika kita mulai sholat, apapun ibadah kita, bersedekah, apa saja, ingat barangkali inilah sholat Jumat terakhir kita. Maka, it, pada saat itulah sholat ini akan berkualitas. Kemudian, di antara manfaat ibadah, ibadah, mengingat kematian ikhwan, azan ya Allah, adalah kita hidup dalam keadaan tenang kona'ah, ridha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita kita tidak serakah sebagaimana orang-orang kafir yang Allah katakan wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin alyahudu walladzina asyraqu yawaddu ahadum la yu'maru alfasana kau akan dapati orang yang paling serakah kehidupan di muka bumi ini yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik mereka beringin menginginkan hidup seribu tahun lagi maka dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW berkata, Seseorang akan menua dan merentah. Tetapi kata Nabi, wa syabun Tetapi hati selantiasa muda dalam mencintai dua perkara. Seorang boleh tua fisiknya, tapi kecil muda dalam perkara dua cinta. Itu apa? yaitu cinta kepada hidup yang panjang dan cinta kepada harta. Oleh karenanya mengingat kematian menjadikan kita hidup sekedarnya, zuhud. Kona'ah menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena semua kita akan tinggalkan, saudaraku. Yatba'ul mayyitu salatun. Kata Nabi, yang akan mengikuti mayat ketika meninggal ada tiga. Ahluhu keluarganya. Maluhu hartanya. Wa amaluhu dan amalnya. Setelah selesai dikuburkan, kata Nabi, dua akan kembali. Harta dan keluarganya kembali. Dan yang menemani adalah amalnya. Lalu kenapa kita memperbanyak harta? Sementara yang menemani kita adalah amal kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Munafikun. Orang yang akan didatangi kematian maka dia akan minta kepada naf, kepada malaikat maut laula akhartani ila ajarin qarib maukah engkau wahai jib, wahai malaikat menunda sejenak saja Pak asaddaka as agar aku bisa bersedekah wa aku minas -salin. aku ingin menjadi orang salih lihat penyesalan orang yang sudah di alam barzah hari ini di dalam surah al-muminun Allah taala sebutkan mereka senantiasa minta kepada Allah agar kembali ke dunia rabbirji'un ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk apa? Agar beramal soleh. Na'mal kunna Agar kami beramal dan dulu kami tinggalkan. Orang yang sudah ada di neraka nanti. Mereka mengatakan, Lau, Ya tu lihayati aduhai ya Allah. Seandainya dulu saya beribadah untuk kehidupanku ini. Yaitu kehidupan di akhirat nanti. Mengapa saya tidak dulu beramal soleh? Lihayati untuk kehidupanku di akhirat. Mereka baru sadar bahwa kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat. Dan kehidupan dunia ini adalah sarana. Walaupun hanya sementara, tapi sangat menentukan untuk kehidupan keabadian kita di akhirat nanti. Maka untuk apa kita semua mengumpulkan harta ini, saudara-saudaraku? Kalau toh ternyata kita akan diantar ke kuburan dengan hanya tiga lapis kain kapan yang murah maka berhentilah rakus berhentilah saling sikut menyikut kalau toh akhirnya kita akan menjadi jasad yang kita hadapkan kepada Allah adalah amal soleh kita inilah hadirin yang dimilahkan Allah subhanahuwataala semoga Allah taala senantiasa menjadikan setiap apalagi kita tinggal di daerah kalibata yang dekat dengan pemakaman kuburan di samping komplek kita setiap hari kita melewati sudahkah itu menghidupkan hati kita bahwa kita akan sama dengan mereka mereka yang ada di kubur adalah manusia yang juga sama dengan kita. Lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dulu mereka hidup, duduk bersama, bercengkerama dengan kita. Sekarang dia di mana? Fir'aun yang dulu mengaku sebagai Tuhan. Sekarang ada di mana mereka? Kalau Fir'aun saja meninggal, lalu siapa kita? Oleh karena hadirin melaka Allah mengingat kematian. Adalah cara terbaik untuk melembutkan hati kita. Untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كم السلام